Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rah Jainal 91. Apa kabar semuanya teman-teman di rumah? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan membagikan tips kepada Anda cara menghitamkan rambut ubanan ya dan mengkokoh rambut menjadi lebih kuat ya. Dan juga menyuburkan rambut ya. Bahan-bahannya cukup mudah dan simpel ya teman-teman. Yang pertama, saya menggunakan 1 sendok makan kopi bubuk ya, tanpa campuran apa-apa, kopi bubuk saja. Lalu saya menggunakan sampo 2 saset ya teman-teman. Sampo ini terserah Anda mau merek apa aja. Sampo yang digunakan Anda untuk menyampo rambut Anda ya. Kita lanjut cara pembuatan. Pertama-tama saya akan tuang terlebih dahulu ini 1 sendok makan kopi bubuk. Kemudian saya campurkan sampo 2 saset ini ke dalam ini kopi bubuknya ya. Aduk hingga merata ya teman-teman. Ini kita oleskan 2 kali sehari ya, di pagi hari sebelum kita mandi dan di sore hari sebelum kita mandi. Seperti kita menggunakan sampo ya teman-teman. Kita diamkan selama 3 menit. Lalu kita bilas menggunakan air bersih mengalir ya. Seperti kita mandi ya teman-teman. Sangat mudah dan simpel kan teman-teman cara pembuatannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini ya. Agar channel ini memberikan manfaat untuk kalian semua. Apabila Anda ingin dibuatkan video-video yang lain, silakan komentar di kolom komentar di bawah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.